Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kediamannya Mas Randy. Ini Mas Randy habis belanja di daerah Jawa Timur. Ya, dan ini belanja hasil belanjaannya Mas Randy. Ini kelihatannya ada yang super-super. Mas Randy itu putra dari Bapak Ngadimin. Ini barang yang baru datang, sudah ada rekan-rekan Mas Randy untuk mengambil hasil buruannya Mas Randy. Ya, tunggu saja guys untuk liputannya di Muria Channel. Yang belum subscribe untuk segera subscribe. Ya, kita tunggu saja nanti seperti apa penampakannya. Ya, seperti ini guys penampakannya. Ini kelihatannya jumbo-jumbo. Ini jawa randu jumbo ini. Ini tanduknya kok keren Mas Randy. Itu juga gede nih, yang belanjaannya Mas Randy cukup gede-gede guys. Ya, selamat sore Bapak Ngadimin. Ini Bapak Ngadimin habis belanja dari daerah Jawa Timur. Ini tinggi ada 1 meteran ya? Ini 1 meteran tinggi. Ini tebel guys. Juga tanduknya cukup keren. Ini juga gede. Ya, ini sementara kita lihat barang yang diturunkan dulu ya teman-teman. Nanti masalah harga nanti kita tanyakan sama Mas Randy atau Mbah Ngadimin. Ini biar barangnya diturunkan semua terlebih dahulu. Ya, untuk alamat rumahnya Mas Randy atau Bapak Ngadimin di daerah Bulung Cangkring, RT 3 RW 4. Ini rewos. Cukup keren, guys. Ini gemuk rewos, guys. Ini juga ada yang gede guys. Jawa randu ini tanduknya juga bagus banget. Oh, ternyata enggak dikencang. Lho, beternak apa-apa beternak kalare, Mbah? Ini juga gede tebel. Jawa randu. Ini
Ya, hari ini belanjaannya Mbah Ngadimin dan Mas Randy ini cukup gede-gede, guys. Banyak yang jumbo-jumbo, super-super. Ya oke guys, ini yang sub kedua, biasanya ini yang kecil-kecil atau tanggung-tanggung. Kita lihat saja guys. Mbak, nanti jangan lupa subscribe Muria Channel, Mbak. Mbak. Ini istrinya Mas Randy ini. Ini juga yang tanggung-tanggung banyak, guys. Bamin paham ku sapa. Bamin kecil. Ini rewas kecil. Ya, kepala merah. Ini yang muda-muda, guys. Tanduknya juga panjang, guys. Hitam, bulu Sony lah. Sampai masuk, guys. Ini kelihatannya masih muda, belum poel guys, tapi postur cukup tinggi. Ini juga gede guys, ini cukup tinggi. Poel gak gitu, lepas guys. Ya ini taruh di luar terlebih dahulu teman-teman. Ini berarti buruan kali ini dapat 28 ekor.
Ini tinggi ada 1 meter. 1 meter ya, Mas? 1 meter. Tinggi ada. 170 Mas, siraku. Siraku Randu 70 cm. Ya, Jawa Randu ada tinggi badan 1 meter. Harga berapa Bang Adiwin? Harga berapa nih? 5.000. Ini harga 5 juta, guys. Cukup super. Ini kalau yang sampingnya ini juga gede, harga berapa? Harga berapa ini? Ini juga harga 5.000, guys. Rewasnya ini, rewas yang ini. Udah poel semua. Ini dadanya lebar. Ini jenis Jawa Randu. Harga 5 juta. Dan yang ini cukup panjang, guys. Ini tinggi dan panjang, harga 5 juta. Cukup keren tanduknya, guys. Kalau yang merah harga berapa, Bang Adipin? Bagus banget nih ya. Murah banget, guys. Harga 4.500. Ini harga 4.500, guys. Ini udah poel juga. Ini juga ada yang panjang. Ini cukup gede juga, guys. Ini sangat tebal banget. Harga berapa gitu? 5.000? Ini juga harga 5 juta, guys, di milik Mbah Ngadimin ya. Ini warok-warok belanjaannya Mbah Ngadimin. Ya, untuk rekan-rekan yang ingin membeli kambing ini nanti bisa ke diamannya Mas Randy atau Bang Adimen. Alamatnya Bulung Cangkring, RT3 RW4, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Jekulo ya, Pak? Kini, Pak. Bulung Cangkring, Jekulo. Ya, nanti nomor HP saya cantumkan di dalam video. Ini rata-rata harga berapaan, Mas Randy? Yang kecil-kecil ini. Yang kecil 27. Ini tanggung-tanggung 3.000 lebih dikit. Ya, contoh harga yang 27 seperti apa penampakannya, Mas Randy? Kepala merah. Yo. Ini kepala merah harga 2.700, guys. Ini masih muda, Mas Randy. Apa udah poel? Oh, ini masih muda, guys. Ya, penampakannya seperti ini kalau dari. Nah, ini termasuk bakalan super. Ya, bakalan super itu, Mas. 27. Ini harga 2.700. Ini kak, belum poel ya. Ya, nih giginya, guys. Giginya masih kecil-kecil kalau belum poel, guys. Ini harga berapa, Mas Badi? Kepri.
Ini juga ada yang tebel. Cross enduro, guys. Ya, ada tanduknya tapi kecil. Cross enduro. Kita tanyakan harganya, guys. Yang putih harga berapa, Mas Redi? Semparen. Ya, sempal ku tas, lemu saya semene kok. Yang putih harga berapa, Mas Redi? 4.000. Ini harga 4 juta, guys. Yang gemuk. Harga 4 juta. Udah poel. Cross enduro. Ya, seperti ini penampakannya. Tinggi badan sekitar ada 85 cm. Ini baik loh, gue baik. Nih guys, nih ada yang muda. Postur cukup tinggi. Ini belum poel. Bodinya cukup panjang. Ini tinggi badan ada 85 cm. Jawa Randu warna hitam. Ini harga 3.200 nih. Ini ya, milik Mas Randy. Ini bagus banget, guys, ini. Klemis. Ini belum poel, masih muda. Mungkin ini kalau dirawat 1 tahun ini bisa jadi jumbo nih. Masih ada gembelnya juga ini, masih muda. Ini kepala sangat bagus masuk. Cukup keren, guys. Harga 3.200. Termasuk bakalan super ya. Kaki-kakinya lurus semua. Nih juga muda, guys. Ini harga berapa, Mbah? Ngadimin. Harga berapa ini? Oh, ini 6.000 dua ekor, tapi yang satunya di depan kayaknya, guys. Ini berarti satu ekornya ini 3.000, cukup bagus banget ya. Juga tebel ini. Ini 3.000 berarti, guys. Masih muda. Ini juga cukup tebal ini, hasil buruan Bang Adimin dan Mas Randy di daerah Jawa Timur. Ya guys, cukup sekian informasi dari Moraya Channel. Nanti kalau rekan-rekan ingin memesan kambing, bisa datang ke kediamannya Mas Randy atau Bang Ngadimin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.